kemarin. Tapi kalau di dalam karung saya jadi kalau kan pak, kok ada kan? Kok masih itu kan? Kalau tangga kau ya sudah itu sudah. Nah, kok fungsi kesimpulan di dalam kau harus simpan. Tidak boleh terputus gerak. Jika kau senang, kau masih kok kemungkinan ternyata. Sebelum kalau mau makan, jangan sampai ke apa. Baru kecapek kau pecah kembali pasti kalah. Memang dia kan ini lebih dominan yang buta yang ambil. Jadi ketika tak kita kemari, kita akan cukup fleksibelnya tadi. Jadi kok kalian awak harus menulisnya kerekan? Lah, bisa. Walaupunlah posisi ada di posisi kuat, usahakan jangan buta. Ya, ketika membelakangi lawan, kita kalah setelah. Bacok saya kecapek, oh, tak. Nah, boleh kok posisi lawan mengandalkan tenaga, tangan rok rekan ini kan nyerok balik. Walaupun pecah menjauh. Baik, kalau kemungkinan kalau lah berada di sini, mungkin petaknya lah di sini. Nah, ini waktu kemarin yang berbeda. Kalau saya berbeda, berarti ya, jadi aku jadi jauh aja lah. Jadi, dalam support teknik pertandingan, usahakan berbeda aja. Tapi berbeda aja hanya untuk latihan-latihan langkah, mencari-cari keseimbangan. Thank you.
Kok kelebihan guru-guru sini ke selain eh banyak lah pelajaran ya. Kok gimana aja guru baru ini sebenarnya itu Pak. Jadi kalau dalam angkat itu kan tak boleh jarak. Ini harus bersinggung. Berarti harus jadi kalau dalam proses latihan angkat itu Pak. Kalau sampai nyerang mulai kasmi, nyerang mulai bermain istilahnya, dia akan melepas kakek lagi. Tapi kalau dalam angkat itu, dia langsung membunuh. Pak. Itu kan itu mengkok jadi rasio dalam pertimbangan memandang angkat. Makanya kalau secara teknik gerak angkat tidak ada yang rasio, tapi hanya mengalir. Karena apa? Jadi mau kunci salah satu kunci mereka mau kita cengkol, mau kita kan? Ini kan kok ini masa mau yang mereka? Ini kan di video gua kan ada anak yang memintakan tayo gua orang buka kalau macam tidak baru mana itu terjadi kan tipis lah tuh mungkin ya kalau berhadapan dengan orang-orang ahli pelatih dirinya kan itu tuh bukan buyanya yang dikomennya bukan pengetahuan buyanya yang dikomentarnya tapi menunjukkan bahasa yang dia punya kalau secara apa mai ya kita kan coba di sisi lain kadang-kadang untuk mempromosikan harus menjatuhkan orang lain gitu mengalami tuh rasio kan buka-buka bercakap tiga lah tahu itu rasio kan kalau orang tak tahu rasio itu walaupun rasio apa tapi orang tak tahu di bidang itu dia tak tahu itu bahasa itu rasio ya kalau menurut gua di sisi lain itu benar rasio ini tak tahu kan. Yo, orang kuncian-kuncian itu tak rasio. Ini kan yang kuncian rasio, ah rasio ini tak kalah. Nah, kalah rasio itu. Tidak, rasio itu tak ada bisa ampun, itu tinggal. Iya. Jadi, nah itu yang harus dibangun. Jadi keseimbangan diri, seiring keseimbangan gerak langkah. Jadi kadang-kadang posisi yang mau terlihat berat ke depan, tapi mau tetap memposisikan posisi balik mau di tengah-tengah. Jadi kadang-kadang kalau terlihat pilih, kita agak di balik mau
Ano ba 'yan, 'di ba?